Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk. Dan untuk edisi kali ini saya berada di Museum Blanco gitu ya, dan saya akan mewawancarai warisan dari Antonio Blanco. Seperti yang pemirsa ketahui, beliau adalah pelukis legenda yang tidak bisa dilepaskan namanya dari seni rupa di Bali. Bagaimana kondisi sekarang, mungkin juga tentang seni rupa di masa pandemi ini, kita akan wawancarai putra dari Antonio Blanco, Pak Mario Blanco. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bunda Pigatra, sehat ya? Beci, sehat. Ya, kita bicara tentang, kita sekarang ini berada di studionya Papa ya? Ya, ini studio dari almarhum Don Antonio Blanco dari tahun 52, mm-hmm. berkembang menjadi galeri, mm-hmm. dan akhirnya tahun 98, beliau mendesain sebuah museum gitu. Hmm. Dan ini ada lukisan-lukisan. Nah, bisa diceritakan nggak di tempat untuk apa biasanya oleh Papa? Ini studio. Ini adalah tempat almarhum di mana melukis, mm-hmm. ya. Terus setelah beliau berumur, beliau sempat sakit arthritis. Mm-hmm. Jadi beliau mendesain atau merancang posisinya sama seperti seolah-olah beliau bersila, tapi mm-hmm. beliau menempatkan kakinya di sana agar nggak menekuk. Ada, makanya ada semacam ini ya, lubang gitu ya, yeah. kaki duduk. Nah, dan modelnya itu ada di sana biasanya, mm-hmm. gitu. Dan ini adalah karya-karya beliau semua ini yang ada. Ini di studio semua karya-karya beliau. Mm-hmm. Jadi ada yang original, ada juga yang litografi. Litografi. Jadi ya. Kalau litografi itu semacam reproduksi, mm-hmm. dengan limited edition, diisi nomor, terbatas dan mm-hmm. tanda tangan tinta basah gitu. Tinta basah. Dan ada yang original? Ada original. Original. Seperti yang ada di sini itu original. Mm. Tentu nilai lukisan beliau ini sudah sangat luar biasa untuk kekinian gitu ya. Ada yang mencoba untuk misalnya ingin mengkoleksi atau seperti apa Pak Mario? Banyak mengoleksi ada tetap. Misalnya di Balai Lelang itu mm-hmm. memang mereka, Balai Lelang itu adalah tempat mm-hmm. untuk mereka saling tukar-menukar ya. Mm-hmm. Barang maupun dari barang dengan uang. Mm-hmm. Nah sehingga yang sudah di Balai Lelang itu adalah milik di luar dari museum mm-hmm. sendiri. Tapi yang sudah ada di museum misalnya tetap dijaga ya Pak Mario? Tetap. Yang di museum sekarang kita pajang di dalam museum, jumlahnya sekitar 150 lukisan. Lukisan ya. Dan hanya lukisan dari almarhum saja yang ada di museum atau juga ada lukisan-lukisan yang lain? Jadi ada dua sementara, hasil karya dari almarhum Don Antonio Blanco dan hasil karya saya sendiri, karena saya juga sebagai generasi penerus, saya meneruskan perjuangan ayah dan saya sebagai pelukis, karya-karya saya juga saya pajang di museum, tapi tidak terpisah lah tempatnya. Oke, okay. Kalau Pak Mario juga meneruskan gitu ya untuk seni rupa lukis ini, apakah ada gaya yang berbeda yang dari Papa atau seperti apa? Jelas, almarhum Don Antonio Blanco itu impresionis romantik, jadi ada berbau-bau romantiknya. Ya, nah, kalau saya karena saya lahir di Bali, itu memang saya bergelut di bidang culture ya, di bidang budaya, sehingga saya sering sembahyang, saya sering pergi ke malam-malam pergi sembahyang ke pura Besakih dan lain sebagainya, sehingga saya itu melukis kebanyakan alat-alat sembahyang yang sering digunakan pada saat manusia mengadakan kontak kepada sang pencipta dan leluhurnya gitu. Misalnya kelapa, terus anggrek, bunga anggrek, terus sangku, ketel dan lain sebagainya, itulah merupakan alat yang digunakan mengadakan konteks dari manusia kepada leluhurnya, leluhur gitu. Ya, dan maha pencipta gitu ya. Jadi dan ada filosofi tentang ada filosofi kehidupannya gitu ya. Misalnya kelapa itu kalau di Daksina tanpa ada kelapa mungkin tidak sah ya. Tidak sah. Nah, tidak Daksina namanya. Kalau kelapa itu filosofinya tentang kehidupan, semuanya berguna. Akar, batang, daun semua berguna. Sehingga untuk apa kita hidup, kita harus berguna bagi orang lain. Bisa buat orang lain senang dan lain sebagainya. Baik. Kita bicara tentang dampak dari pandemi ini yang saya kira cukup luar biasa. Termasuk juga bagaimana museum gitu ya, yang
tentu tidak bisnisnya, tapi kan ada nilai idealisme di sana. Tapi saya kira juga akan terpengaruh. Nah, bagaimana Museum Blangkrum sendiri dalam masa pandemi ini? Apakah kunjungannya ketika normal seperti apa? Kalau sekarang seperti apa? Iya, kalau kunjungan masih normal sebelum COVID. Ada beberapa fase ya. Jauh sebelum COVID itu Indonesia lagi menggalakkan destinasi wisata, desa wisata. Nah, saat semaraknya destinasi desa wisata, kita ada penurunan sedikit. Lalu sekarang ada COVID. Nah, itu betul-betul memang kita nol ya. Kita memang sementara belum berani buka ya. Tapi kita sudah mendapatkan sertifikasi untuk kita bisa buka kapan saja. Protokol COVID kita sudah mendapatkan sertifikasi. Dan kita sementara sekarang ini lagi siaga. Siaga dalam artian anytime aja kita bisa buka. Kalau mereka ada yang mau datang mengikuti protokol, silakan. Tapi kalau untuk sehari-harinya memang belum. Belum ya. Tapi kalau dalam proses, katakanlah dalam bahasanya ini ditutup gitu ya, artinya belum menerima. Apakah proses-proses bagaimana? Karena ini saya kira barang-barang yang perlu dirawat, katakanlah ya. Ada proses yang tetap harus dijalankan juga ketika masa pandemi. Iya, memang ada beberapa karyawan yang memang standby, kira-kira ada 6 atau 7 orang yang memang setiap hari itu merawat kebun, terus merawat burung dan lain sebagainya, dan juga bangunan-bangunan yang mungkin di sini kan Ubud ini lembab. Oh iya. Jadi iya, kelembaban itu tidak boleh berlarut-larut sehingga baru bergejala saja kita sudah harus melakukan selangkah demi langkah untuk mencegahnya gitu. Oh, iya. Tadi sebenarnya ada burung juga ya di sini ya. Ada burung. Burung apa saja yang dan apakah itu hanya dipelihara, kemudian apa ada proses bagaimana pelestariannya juga? Mungkin jadi juga tahun 99 setelah beliau berpulang ya. Tahun 2000 itu saya berpikir museum sudah berdiri tapi belum selesai, tapi ada halaman luas di depannya. Apa kira-kira yang bisa saya kombinasikan antara museum, lukisan, dan saya tambahkan burung-burung. Karena saya dari kecil senang pihara burung kecil, latik, emprit, dan lain sebagainya. Saya pihara dari kecil supaya bisa dia tumbuh besar dan jinak bisa dipanggil-panggil gitu. Itu sebenarnya konsep saya. Akhirnya saya berpikir di Indonesia ini ada banyak sekali burung-burung yang langka. Akhirnya saya mulai memelihara 3 pasang jarak Bali. Saat itu masih susah kita cari izin, masih susah. Informasi untuk menernakkan juga susah ya, sulit ya, belum ada. Itu masih di hutan, masih 5 ekor mungkin. Langka ya waktu ya, itu. Akhirnya saya berhasil sekarang sampai 350 ekor. 350 ekor burung ya, jalak. 350 ekor. Itu dikembangbiakkan di sini ya? Dikembangbiakkan. Dari berapa pasang tadi yang? Dari 3 pasang. 3 pasang saja? 3 pasang. Dan ternyata memang burung jalak Bali itu bisa berkembang biak asal perawatannya dengan baik gitu ya Pak Mati? Iya, sekarang sudah tidak susah ya. Bahkan kita hanya yang penting kita rutin jaga kebersihan, makanannya sudah higienis dan lain sebagainya. Sudah pasti beranak banyak. Dan di sini tidak saja jalak Bali, tapi bayan, langkok, kakak tua raja hitam, nuri, itu yang langka-langka semua, kakak tua bidu kalau dibilang, kakak tua triton, itu yang besar ya, itu kita bisa ternakkan di sini. Jadi tidak hanya seni rupa, tapi juga ada proses apa, mencoba untuk bagaimana, kayak jalan Bali, saya tertarik dengan jalan Bali, karena kan dulu orang di sangat langka, kemudian susah pengembang biakannya, ternyata di sini bisa berkembang biak sampai 350 ya. Dan bahkan bisa lebih banyak lagi kalau misalnya terus dikembangkan gitu ya. Memang rencana kita mau terus kembangkan, karena ini sekarang pandemik, kita untuk kita ngurangi produksinya, sehingga kita bisa atur nantinya ke depan. Karena di museum ini sebenarnya Trihita Karananya kuat sekali ya. Hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, manusia dengan alam sekitar. Dan kebetulan tahun 2018 ya, kita mengikuti lomba nasional yang diikuti oleh seluruh Indonesia. Untuk museum-museum ya? Bukan museum, ini secara keseluruhan. ISTA.
Indonesian Sustainable Tourism Award 2018 ya. Mm-hmm. Saat itu kita berbangga sekali kita bisa mendapatkan salah satu juara, yaitu juara tiga. Yang pertamanya itu adalah terdiri dari beberapa desa. Kita tahu penglipuran dari juara internasional ya, itu juara satunya. Juara duanya adalah Bromo. Bromo itu terdiri dari beberapa desa yang digabung jadi satu, juara duanya. Dan juara tiganya museum dan perorangan gitu. Jadi sangat ini sekali, bangga sekali ya. Dan museum ini yang bangga yang mendapatkan jadi, itu ya, konsep Trihita Karananya tadi itu, ya, itu bagian dari sustainable tourism tadi ya. Yes. Oke, baik. Tapi Pak Mari juga selain melukis ada foto juga ya? Saya memang dari tahun 2000 Papa berpulang itu saya melukis dan lebih intens, dan saya juga dulu ada apa namanya semacam acara fotografi di salah satu stasiun TV nasional. Itu 2,5 tahun saya di sana. Oke. Dan hasil dari foto-foto saya ini setelah pandemi ini saya akan meluncing pameran foto yang akan saya sumbangkan untuk museum ini. Jadi hasil-hasil foto itu terdiri dari foto-foto tentang kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Oke. Setelah pandemi ya. Setelah pandemi. Sekarang saya sudah file-file sudah saya sudah atur siapkan, semua, ya. Sudah siapkan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, Pak Mario ya. Dan ya kita sangat bersedih ya, tapi kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Kita yakin apa namanya ujian ini akan berlalu. Yang penting kita harus melakukan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Kita jaga jarak, kita menggunakan masker, masker. Kalau ini kalau nggak lagi di wawancara, saya selalu menggunakan saya pakai masker ya. Ini juga kita sudah jaga jarak. Yeah. Pak Mario, oke, sedikit saya mungkin tentang ini menarik juga. Mungkin Pak Mario karena juga lama lah katakanlah bergelut di pariwisata, terlibat di dalamnya sebagai pelaku, melihat kondisi sekarang, mungkin ada semacam apa ya, semacam saran mungkin apa yang mesti dilakukan oleh kita bersama. Tahu oleh pemerintah ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, karena kan Bali sangat tergantung dari pariwisata, dan pariwisata anjlok, ekonomi kita juga terpuruk, kita semua susah. Yeah. Mungkin Pak Mario punya semacam apa, advice atau apa nih kepada saran kepada pemerintah dan juga masyarakat? Iya, yeah, memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang pandemi ini, kita sebenarnya belum siap ya untuk menghadapi ini. Bahkan memang jauh sebelumnya memang kita pernah mendengar bahwa di tahun 2020 ini akan terjadi sesuatu, tapi sepertinya jauh sekali dari bayangan-bayangan kita ya. Ternyata kejadiannya lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Kita bayangkan. Kita juga, ya. Nah, apa yang kita harus lakukan sebenarnya, kita harus taat dan patuh melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pemerintah. Karena pemerintah ini adalah pemimpin kita, yang memimpin kita untuk kita menjadi ke arah mana kita gitu. Nah, andai kata kita tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah, misalnya dari pusat begini, terus dari daerah peraturannya begini dan lain sebagainya, sehingga kita sendiri akan menjadi bingung. Di pusat diketatkan, tapi di daerah masih dibuka dan lain sebagainya. Misalnya internasional masih tertutup, ya, tapi di Indonesia kita di Bali khususnya kita coba membuka internasional, tapi tamu dari mana yang datang? Andai kata mereka datang, ini akan menjadi sumber lagi. Menjadi sumber informasi bahwa Bali itu adalah segudang penyakit. COVID dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus bersatu padu, tidak melihat agama, tidak melihat bahwa itu kaya, miskin. Mari kita bersama bergandengan tangan untuk kita bisa melewati ujian-ujian ini. Baik, terima kasih Pak Mario. Bagaimana kita sebenarnya dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, pandemi COVID ini sangat berpengaruh, dan seperti yang Pak Mario sampaikan tadi, memang kita harus berdisiplin karena itu satu-satunya kunci. Kalau kita mau cepat selesai ini, kita harus segera juga bagaimana memperketat disiplin dan kesehatan, dan seni rupa saya kira masih memegang peranan penting yang ke depan untuk menjaga pariwisata Bali kita. Dan kita berterima kasih pada Pak Mario yang sudah bagaimana menjaga ini ya, dengan museumnya, dengan Trihita Karananya, menunjukkan bahwa pariwisata itu bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Demikian wawancara saya di Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi, 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 Santi